Okey, baik, kita teruskan agenda kita seterusnya untuk majlis pada hari ini. Alhamdulillah, kita pada hari ini turut disertai oleh Dr. Mardiana Nordin, pensyarah kanan Jabatan Sejarah Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Melaya. Orangnya cantik sekali, manis orangnya. Jadi, doktor, apa khabar? Khabar baik. Doktor, saya semua kan nampak gosok hidung tu dengan tisu, saya semua kan? Malu bila orang cakap manis, tutup-tutup. Malu, doktor, so sweet. Lama lah kita, doktor. Okey, jadi doktor, pada hari ini kita memang menjemput doktor dan kita datangkan khas doktor untuk program pada hari ini untuk kita sama-sama mendengar kupasan daripada doktor berkenaan dengan, kalau tak silap saya, tajuk ni di sini, merdekakah kita? Sebab kita nak tahu merdeka ni, merdeka tu hanya di mulut sahajakah? Ataupun mengebarkan jalur gemilang itu salah satu, ataupun kita dah katakan kita merdeka. So merdeka yang bagaimana yang kita nak? Jadi kita nak dengar kupasan daripada doktor dan pandangan doktor sendiri berkenaan dengan hal ini. Jadi para pelajar, ready? Tak dengar? Ready. Betul-betul merdeka atau tidak merdeka? Okay? Okay, so dengan itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan madam. Okay. Jauh orangnya tu. Ya, kasih. Okay, jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Mardiana Nordin, pensyarah kanan Jabatan Sejarah Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Melaya untuk berkongsi dan menyampaikan pandangan dan juga ilmu beliau. Dipersilakan, doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya ya? Boleh. Okay. Terima kasih pertamanya buat pengumuman pengerusi majlis yang begitu ceria sekali ya. Seronok pula saya pagi ni dapat puan pengerusi yang sangat ceria. Barulah kita tengok bersemangat semua orang kan. Kadang-kadang pengerusi majlis tu formal sangat, orang pun macam takut-takut nak mula majlis ya. Tapi bila puannya begitu ceria macam ni, saya pun sama-sama ceria jugalah ya. Okay, yang berusaha Tuan Haji Johari Osman, pengarah Kolej Kemahiran Tinggi Mara Ledang, juga ceria saya tengok tadi bersama-sama okay. Saya dengar ucapan perasmian oleh Tuan Pengarah juga ceria. Dia seronok betul keluarga KKTM hari ini, saya bersama dengan keluarga KKTM tumpang sekaki lah jadi mak ngah hari ini, boleh ya? Ya. Kemudian semua tenaga pengajar KKTM tentunya ya, kaki tangan dan juga para pelajar ramai hari ini ya. Saya tengok hampir 300 orang. Bagus betul komitmen pelajar-pelajar KKTM. Maaflah ini cakap belakang ya, pelajar UM payah juga kalau nak ajak program macam ni di UM. Tapi nampaknya pelajar KKTM cemerlang sekali ya. Bagus, alhamdulillah ya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih atas undangan daripada pihak KKTM terhadap saya untuk saya sama-sama. Samalah, tak adalah apa pun nak dikongsi ilmunya. Semua benda yang saya percaya kita dah tahu. Tapi buat kata orang, kita ni hidup kena selalu pesan berpesan ya. Jadi bila kita berpesan tu barulah kita dapat ingat balik apa perkara-perkara walaupun kita dah tahu. Tapi kadang-kadang kita perlu juga diperingatkan tentang perkara-perkara itu. Okay. Itulah, seperti biasalah kan, menjadi kelaziman sepanjang bulan kemerdekaan ni, pesyarah-pesyarah di Jabatan Sejarah Universiti Melaya macam saya ni selalu menerima undangan daripada pelbagai pihak untuk memberi ceramah kemerdekaan. Kadang-kadang diminta untuk berbicara tentang sejarah negara, liku-liku perjuangan mencapai kemerdekaan, ya, apa tu proses pembentukan Hari Malaysia dan seterusnya dikaitkanlah bagaimana nak memupuk nilai-nilai nasionalisme, perpaduan, semangat patriotisme semua dalam kalangan rakyat Malaysia. Bunyi dia tu memang sangat ilmiah ya, saudara-saudari, dan menggerunkanlah kalau pada pelajar, bukan apa. Kelihatannya macam saya ni nak masuk dan nak beri kuliah ni. Jadi pelajar nak kena dengar kuliah pagi ni pula ya, pagi-pagi dalam program-program merdeka ni tiba-tiba nak kena dengar kuliah pula dari pesyarah dari UM ni. Mengantuklah nanti ya. Tapi tak apalah, setahun sekali kan kita meraihkan tempoh ini.
setahun sekali juga saya kira menjadi tanggungjawab saya dan saudara-saudari supaya mengingati apa sebenarnya yang penting dalam pembangunan negara ini, dan kita tak lupalah ya, tahun depan kita dengar lagi benda yang sama mungkin, untuk kita saling ingat mengingati. Okey, kalau tahun-tahun lepas saya biasanya diundang sama ada ke institusi tertentu seperti kolej-kolej ya, ke sekolah-sekolah, dan biasanya saya diundang berbicara secara bersemuka lah kan. Pihak yang mengundang tu pula selalunya dah bersiap sedia ni dengan program-program kemerdekaannya, dengan bendera yang digantung penuh ya dewannya, dengan nanti adalah yang menyanyi, nanti adalah yang bersajaknya berpuisi, ada juga yang berdrama, berpentomen, semualah bagai kan. Nanti dah last barulah dia minta saya ni berbicara sedikit tentang hari kemerdekaan dan sebagainya. Jadi nampaknya tahun ni, sebenarnya dari tahun lepas lah perkara begini tak berlaku, sebab kita ni berada dalam suasana PKP ya, dan kita pun berjaga-jaga dengan pandemik ni. Tapi saya lihat masih ada semangat daripada pihak-pihak tertentu, misalnya pihak institusi saudara-saudari inilah ya, yang masih ingin menganjurkan program sebegini sebagai menyahut dan bersama-sama meraihkan bulan kemerdekaan ini. Jadi tahniah saya ucapkan ya, terus terang saya beritahu tahun ini memang agak banyak juga saya dijemput memberi ceramah, memberi bicara kemerdekaan ya dari pelbagai pihak, misalnya dari persatuan pelajar universiti, daripada Pusaka Negara, Dewan Bahasa dan banyak lagi agensi swasta juga. Jadi apa yang saya nampak sebenarnya, pandemik ini tidak melunturkan semangat kita. Ada rakyat kita sentiasa kreatif ya, sentiasa aktif dalam menyesuaikan hidup dengan keperluan semasa. Nah, contoh terbaik adalah KKTM Dedah hari ini misalnya lah ya. Tadi pun saya tengok you all buat banyak acara-acara sepanjang bulan kemerdekaan ini. Harinya ada pula pemenang-pemenang nak diumumkan. Jadi maknanya sentiasa aktif walaupun dalam situasi keterbatasan kita sekarang. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Baik, sebelum pergi lebih jauh, saya ingin bercakap sedikit tentang istilah yang digunakan bagi bulan kemerdekaan ini ya. Sebabnya saya lihat ada juga sesengah pihak yang menyebutnya sebagai bulan kebangsaan. Ya, sebabkan kita raih daripada 16, kalau ikut bulan tu kita raih daripada 16 Ogos hingga 16 September setiap tahun. Mungkin juga mempertimbangkan tarikh 16 September tu adalah tarikh pembentukan negara kita sebagaimana yang kita kenal hari ini, iaitu Malaysia kan. Jadi bermakna seluruh rakyat negara ini dilihat dari segi perundangan ya, saya ulangnya, dari segi perundangan adalah bangsa Malaysia. Jadi tidak hairan setengah pihak, malahan agensi kerajaan pun kalau meraihkan tempoh ini disebut sebagai bulan kebangsaan. Tapi itu dari segi perundangan ya, sebab kalau kita tengok dari sudut keturunan, tidak wujudlah bangsa Malaysia. Sebab kalau dari sudut keturunannya, kita tetap bangsa kita, asal-usul darah kita masing-masing lah ya. Melayu ke Cina, India ataupun suku kaumnya masing-masing. Tetapi kalau dari sudut perundangan, kerana kita adalah satu warga negara, iaitu warga negara Malaysia, maka kita disebut bangsa Malaysia. Maka saya rasa itu juga antara sebab kenapa sesetengah pihak meraihkan bulan itu sebagai bulan kebangsaan. Tetapi ya, kalau sejujurnya, bila tanya dengan orang sejarah macam saya ni, sejujurnya saya lebih selesa menyebutnya sebagai sambutan hari dan bulan kemerdekaan. Pada saya itu lebih sedap kalau dan lebih cocok dengan semangat yang kita nak pamerkan ya, sambutan hari dan bulan kemerdekaan. Kerana itu sememangnya kita menyambut kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ya pada 1957. Kita sambut merdeka dari tangan British pada waktu itu kan. Manakala pada tahun 1963, walaupun secara asasnya kita menyambut pembentukan Malaysia, tetapi pada masa yang sama juga Sarawak dan Sabah menyambut kemerdekaan bagi negeri mereka. Jadi mereka juga menyambut kemerdekaan, Persekutuan Tanah Melayu menyambut kemerdekaan, maka seluruh bulan ini saya rasa kita raikan sebagai bulan kemerdekaan. Itu lebih cocok lah untuk kita sebut ya, saya lebih selesa di situ lah. Okay. Saya tak pasti yang lain boleh nampak saya punya screen atau slide saya tak. Saya ada share slide saya di situ. Okay,
Sebagai permulaan juga, saya nak sentuh sedikit tentang logo dan slogan sambutan Bulan Kemerdekaan Negara kita. Dalam kalau boleh tengok saya punya slide tu, setiap tahun kita ni meraikan Bulan Kemerdekaan ini dengan pelbagai tujuannya. Kalau kita lihat dalam buku-buku atau cara, biasa kalau kita buat program bersemuka dia ada buku atau cara kan. Mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan masa buat program kemerdekaan ni ada buku atau cara. Tak kira lah buku atau cara tu di peringkat agensi kerajaan mahupun di sekolah ke di kolej dan sebagainya. Saya tengok kan kalau kita baca selalunya dia ada beberapa objektif. Jadi antara objektif yang selalu disebut dalam buku-buku atau cara ni, pertama selalunya dia kaitkan dengan mengenang jasa masyarakat terdahulu yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Nah, tu selalunya dia kata objektif pertama. Kedua, untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, itu juga selalunya. Jadi sepatutnya ceramah saya hari ini berjaya lah ni, meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Kalau tak terasa begitu, tak berapa berjaya lah saya punya ceramah ni ya. Mungkin juga ketiga, selalunya orang kata program begini untuk memupuk semangat perpaduan. Lantaran kita ni kan wujud dalam kepelbagaian, pluralism. Ya, rakyat Malaysia ni bukan sahaja kaum tapi banyak lagi pluralism yang lain. Dan selalunya juga objektif program begini selalunya dikaitkan dengan nak mempamerkan imej negara ini yang sudah mencapai tahap tertentu. Ya, tahap tertentu pada kacamata dunia. Kerana Malaysia ini terkenal dengan negara yang aman, harmoni, masyarakat peramah, mewah budaya sehingga pelancong pun tertarik kat sini kan. Bak kalimah promosi pelancongan kita lah selalu sebut apa? Malaysia truly Asia, macam tu kan. Jadinya selalu begitulah kan objektif yang dipaparkan untuk sambutan atau program-program kemerdekaan. Jadi saya harap itu jugalah yang tercapai dalam kalangan keluarga KKTM sepanjang anda menjalankan program-program Bulan Kemerdekaan ini kan. Okey, saya nak balik kepada slogan dan logo kemerdekaan tadi. Jadi kita tahu serentak dengan apa tu kita kata sambutan kemerdekaan negara, kita juga dipromosikan dengan logo-logo kemerdekaan setiap tahun. Siap ada pertandingan mencipta logo lagi kalau kita tengok kan. Kalau saya tanya pada saya pun tak pasti kan sejauh mana rakyat kita ni, rakyat Malaysia ni peka dengan logo-logo dan slogan bagi setiap logo atau slogan bagi hari kemerdekaan itu setiap tahun. Saya tak nafikan kadang-kadang saya pun terlupa juga ya kadang-kadang, tapi sebenarnya menjadi tanggungjawab kita lah sebagai rakyat untuk kenal dengan logo tu dan juga untuk tahu slogan yang digunakan, apa tu makna di sebalik slogan dan logo, dan juga perkara paling asas kalau boleh saya bangkitkan, tahun keberapa sambutan kemerdekaan itu setiap tahun. Tahun ni misalnya, saudara-saudari, tahun keberapa kita sambut kemerdekaan? 64. Oh bagus, 64 dia menjawab di situ. Okay. Di slide saya tu, saya paparkan beberapa contoh logo ya. Kita macam-macam kita tengoklah sepintas lalu dulu saya nak sebutkan misalnya ya. Logo-logo yang kita gunakan sepanjang sambutan bulan kemerdekaan ya. Kalau saya berada di luar ni, atau mungkin kalau saya berada di dewan dengan saudara-saudari ni, boleh juga saya bertanya secara bersemuka kan. Ni logo tahun bila, ni tahun bila ya, sebab saya ingat lagi beberapa tahun saya buat berceramah di luar. Kalau di sekolah lah ataupun di IPT tertentu, saya suka buat kuis. Nanti saya bagi token, siapa jawab betul saya bagi RM5 contohnya. Jadi barulah pelajar ni nak dengar saya bercakap. Jadi saya harap ni dengan cara maya ni pun pelajar-pelajar berfokus lah dapat dengar apa yang saya nak sampaikan, dan apa persoalan yang saya bangkitkan boleh jawab dalam hati aje lah ya, sebab kita tak dapat bersemuka. Baik, contohnya logo yang di sebelah kiri atas ya, secara jelas adalah logo sambutan yang ke-56 Merdeka dengan slogan Malaysia Ku Berdaulat, Tanah Tumpah Darahku, yang digunakan pada tahun 2013. Kemudian ini kita senang nak tahu sambutan yang ke-56 sebab logonya macam ada angka 56 kat situ kan. Macam tu juga dengan sambutan ke-57 tahun 2014, logo yang di atas tengah tu dengan slogan Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta. Berpuisi sikit slogannya ya.
Okey, logo yang bersimbol hati di sebelah kanan, yang ini digunakan 2 tahun, sehati sejiwa. Dan digunakan tahun 2015 dan 2016, iaitu bagi sambutan ke-58 dan ke-59 ya. Manakala yang di bawah sebelah kiri adalah logo tahun 2017 dengan slogan Negara Sehati Sejiwa. Logo yang di tengah tu, bahagian bawah, digunakan juga 2 tahun, tahun 2018 dan 2019 dengan slogan Sayangi Malaysiaku. Cuma tahun 2019 dia tambah sikit, walaupun dia guna juga slogan Sayangi Malaysiaku tu, dia tambah sikit di bawahnya Malaysia Bersih. Tapi saya tak ada petik, tak masukkan di situ ya. Dia sesuaikan dengan kerajaan yang memerintah lah waktu itu, dia tambah Malaysia Bersih di bawahnya. Dan logo yang paling mutakhir yang kita guna tahun ini dan juga tahun lepas, 2 tahun berturut-turut, berslogan Malaysia Prihatin ya. Malaysia Prihatin untuk tahun yang sambutan ke-63 dan ke-64. Jadi seperti yang saudara-saudari maklumi, setiap logo dan slogan ini ada maksud tersirat di sebaliknya dan mengambil kira berbagai aspek. Ya, sama ada kepelbagaian kaumnya ke kedaulatan negara, juga konteks politik negara sebagai sebuah negara persekutuan. Jadi saya rasa saya tak perlu perincikan pagi ni. Menjadi tanggungjawablah saudara-saudari mendapatkan info-info lanjut ya. Tak kiralah di internet ke di buku dan sebagainya, kerana menjadi tanggungjawab kita memahami logo dan slogan tersebut. Okey, saya teruskan. Baik, kita berbalik kepada tajuk utama yang diminta oleh pihak Urusetia kepada saya untuk kita bicarakan pagi ni, iaitu merdekakah kita, ya? Baik, perkara paling asas sekali adalah apa itu merdeka, ya? Saya ingin memulakan dengan memberi takrif kemerdekaan berdasarkan Kamus Dewan dahulu. Ya, secara mudah, kemerdekaan itu didefinisikan sebagai bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Kemudian turut disebut dalam Kamus Dewan, negara yang merdeka juga bermakna negara yang berdaulat, iaitu mempunyai kuasa tertinggi. Justeru definisi Kamus Dewan ini secara literalnya bertepatanlah kan dengan sambutan Hari Kemerdekaan kita pada 31 Ogos 1957 mahupun Hari Malaysia 1963 tadi. Jadi kerana dua tarikh ini sangat signifikan sebagai hari pembebasan Persekutuan Tanah Melayu dan juga pembebasan Sabah dan Sarawak, kedua-duanya dari tangan British. Namun kan saudara-saudari, bila kita ditanya merdekakah kita, ya, saya pasti pemahaman dan keinginan kita sebagai orang yang tahu sejarah dan sebagai rakyat Malaysia, saya andaikan semua rakyat Malaysia ni orang yang tahu sejarah, sejarah asas negara, ya. Sepatutnya tidak boleh kata kita rakyat Malaysia ni kita tak tahu sejarah asas negara. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang tahu sejarah, untuk kita menterjemah definisi kemerdekaan ini seharusnya lebih luas dari kerangka definisi Kamus Dewan itu, lebih luas daripada kerangka asas definisi tersebut. Nah, ini yang kita nak cuba lihat pagi ini ya. Okey. Tengok di slide saya itu, cuba kita lihat dulu pemahaman merdeka menurut Tunku Abdul Rahman. Ya, Perdana Menteri Malaysia yang pertama ni, semasa negara kita baru mengecap kemerdekaan, beliau pernah berucap bahawa kemerdekaan itu ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baru yang berdaulat. Okey, dia sambung, rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baru, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baru dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Baik, dalam erti kata lain, saya lihat Tunku Abdul Rahman telah menggagaskan satu pembentukan negara yang baru, fresh, ya, baru dengan erti kata tidak dengan sentimen, dengan corak pemikiran rakyat yang baru dan tidak terbawa-bawa dengan cara atau ideologi negara ketika era penjajah. Itu yang penting dalam maksud kemerdekaan. Itu yang pertama, ya, itu yang paling asas sekali. Kemudiannya saya nak juga lihat pagi ni memetik
saya nak memetik pandangan pendeta Zakbar. Ha, semua kenal kan siapa Zakbar ni, atau nama penuhnya Zainal Abidin Ahmad. Seorang tokoh ilmuan ya, pakar bahasa, pakar budaya ya. Bagaimana orang seperti ini pula melihat atau mentakrif merdeka? Okey, menurut Zakbar, kemerdekaan itu ialah berubah daripada kepercayaan bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik yang membebaskan fikiran. Menarik kan bagaimana Zakbar ni mentakrif kemerdekaan tu? Kemudian Zakbar menyambung, daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidupkan dan menyuburkan hati. Daripada etikat yang serong dan terbesok kepada etikat yang subur dan merdeka. Daripada kezaliman pemerintahan berdasarkan hawa nafsu kepada kesolehan. Dan daripada fikiran yang menahankan dan menyekatkan kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan. Baik. Takrif ini sangat menarik ya. Kerana ia diperlihatkan atau memperlihatkan erti merdeka itu bukan secara asas semata-mata. Malahan melihat dari sudut yang jauh lebih mendalam. Secara fizikal dan spiritualnya, apa itu merdeka? Jadi sebagai rakyat Malaysia, rakyat yang hidup dalam negara yang pernah dijajah, seterusnya mengecap kemerdekaan, kita seharusnya peka dengan konsep dan pemahamannya sebegini, barulah kita faham maksud merdeka itu. Ya, pemahaman merdeka ni macam saya kata tadi lah, sebenarnya bukan sahaja kita kaitkan dengan 1957, tetapi juga dengan tahun 1963. Kadang-kadang pelajar kita ni bila sebut merdeka, merdeka ni diingat 1957. 63 cuma ingat pembentukan Malaysia sahaja. Tidak, kedua-dua tarikh atau tahun itu perlu kita kaitkan dengan kemerdekaan kerana pembentukan Malaysia juga melibatkan pelbagai pengorbanan, pembebasan masyarakat berbilang kaum, berbilang suku kaum, berbilang budaya, berbilang asal-usul, apalagi berbilang rantau wilayah geografi kehidupan dan sebagainya dalam melahirkan pemahaman dan jiwa yang baru. Sebab masa tu kita nak membentuk persekutuan kan, jadi itu juga satu kata-kata pengorbanan yang membawa kepada kemerdekaan. Baik, seterusnya, kenapa kita perlu menghargai merdeka? Ya, kenapa kita perlu menghargai merdeka? Kejap lagi saya komen gambar-gambar yang saya pilih dalam slide itu, tapi saya jelaskan dulu konsep yang saya ingin kembangkan, kenapa kita perlu menghargai merdeka. Untuk menjawab soalan ini, saya ingin mengajak kita semua sebelum itu kembali menghayati sejarah negara. Ini nak bagi kuliah sejarah sikit pagi ni ya. Okay. Seperti yang kita maklumi, tanah air kita ni menyimpan sejarah kegemilangan yang demikian hebat yang juganya seharusnya menjadi kebanggaan dan pegangan dalam mengukuhkan jati diri ya. Kita bukan belajar sejarah suka-suka, tapi sejarah itu menjadi satu nilai warisan dan kebanggaan seterusnya mengukuhkan jati diri kita. Contohnya dalam kegemilangan Melaka ni, biasalah contoh yang dipakai dalam mana-mana pun kita akan lihat kepada kegemilangan Melaka. Anda pun boleh nampak bagaimana kegemilangan Melaka ni dalam semua aspek kehidupannya, sama ada dari sudut politik, sosial pun mahupun ekonominya. Ekonominya lebih lagi lah yang menyerlah di seluruh dunia. Tapi saya tak mahulah beri kuliah tentang Kesultanan Melaka pagi ni ya. Kalau bagi kuliah tentang Melaka tu kena ambil kursus saya di universiti lah pula, satu semester nanti saya kena ajar tentang itu. Jadi, tapi kita dah maklum tentang kegemilangan Melaka ini sudah sebati dalam fikiran rakyat Malaysia. Tapi saudara-saudari, itu kita bercerita tentang kegemilangannya ya. Namun sebenarnya kita juga perlu ambil iktibar berkait episod kejatuhan Kesultanan Melaka ini. Di sinilah pentingnya kita belajar dari sejarah. Sikap leka misalnya, kerana asyik dengan kekayaannya dinikmati Melaka waktu itu. Melaka memang kaya waktu itu. Ini yang menjadikan setengah pihak leka dengan kaya. Ya, kelemahan dalaman, khususnya dalam kalangan golongan pentadbir yang lemah waktu itu, tidak tegas, mudah terpengaruh dengan anasir luar. Tak ada perpaduan ya, dalam kalangan apa rakyat Melaka waktu itu yang berpecah-pecah, berpuak-puak waktu itu. Gila kuasa dalam kalangan pemimpin tertinggi, ramai yang gila kuasa. Korupsi, misalnya pegawai di pelabuhan misalnya kan, ini banyak berlaku apa tu, rasuah ya.
dan juga pembelotan. Misalnya yang dibuat oleh Uti Muti Raja atau oleh Naina Chatu dan sebagainya. Yang ini semua saudara-saudari boleh baca dalam buku-buku sejarah tentang Melaka, tentang masalah-masalah dalaman Melaka itu yang akhirnya dengan mudah dimanipulasi oleh kuasa asing sehingga berjaya menundukkan Melaka. Jadi titik hitam pada negara pun bermula pada tahun 1511 ekoran pendudukan Portugis sehinggalah 1957 negara ini tunduk di bawah penjajahan kuasa asing. Okey, secara analoginya segala yang saya sebutkan itu juga boleh berlaku dalam negara kita hari ini. Kalau bukan dijajah secara fizikal pun sebagaimana yang berlaku sepanjang berapa tahun tu dari 1957 hingga 1511 hingga 1957 kan sekitar 446 tahun ya kita dijajah secara fizikal, namun keruntuhan negara kita hari ini tetap boleh berlaku jika kita juga tidak merdeka dari aspek yang lain. Misalnya dari sudut kealpaan kita ya, bagaimana sejarah mencatatkan sebelum ini yang sepatutnya juga kita ambil iktibar. Okey, kalau tengok pada slide saya tu, saya berikan beberapa contoh gambar. Misalnya pertama gambar apa Istana Melaka. Satu gambaran ni sebab kita ni tak ada bukti betul macam mana rupa Istana Melaka. Tapi dalam Sulalatul Salatin dia ada sebut sepintas lalu satu perenggan tentang binaan Istana Melaka. Jadi digambarkan oleh para-para illustrator. Beginilah keadaan gambaran Istana Melaka, hebatnya Melaka pada abad ke-15 tersebut. Tetapi kalau kita tengok gambar yang di atas kanan dan yang di bawah kanan itu adalah gambar kedatangan Portugis dan serangan Portugis ke kota Melaka. Tapi kita tengok gambar itu menunjukkan hebatnya Melaka dengan tembok batu dan sebagainya, tapi tetap kalah juga di tangan Portugis 1511 kerana kealpaan yang saya sebutkan tadi. Jadi gambar-gambar ni bukan kita reka-reka ya, gambar yang Portugis tu memang gambar yang dilukis oleh pelukis Portugis dan tersimpan di apa tu di museum di Portugal sana. Baik, saya teruskan. Okey. Jadi kita dah bercerita tentang Melaka, tentang keruntuhan Melaka. Namun pada masa yang sama muncul juga kesultanan-kesultanan lain yang mengukuh di negeri-negeri Melayu, menjadikan legasi dan ketamadunan yang menjadi akar undi dan identiti sejarah negara, iaitu bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka tadi, tidak pupus bersama pendudukan Portugis. Sebabnya segala warisan ketamadunan ini berkesinambungan, kekal, ditambah baik dan diamalkan di hampir seluruh tanah Melayu. Jadi antaranya saudara-saudari tentu tahu sejarah kan, daripada apa kita kata warisan daripada Melaka itu lahirlah Kesultanan Perak misalnya tahun 1528 oleh Sultan Muzaffar Shah ni, anak Sultan Mahmud Melaka kan. Kesultanan Johor juga tahun 1528 oleh Sultan Alauddin, juga anak Sultan Mahmud. Kesultanan Terengganu 1708 oleh Sultan Zainal Abidin misalnya. Kesultanan Selangor 1766, ini banyak-banyak pertikaian, ada kata 56, ada kata 1742 dan sebagainya. Ya, Sultan Salahuddin. Kemudian Pahang 1882 oleh Sultan Ahmad Muazzam Shah kan. Dan juga beberapa negeri lain dengan sejarahnya tersendiri seperti Negeri Sembilan dan Kelantan, dan kita jangan lupa juga Kedah kan, yang jauh lebih awal dengan kerajaan Kedah Tua yang kemudian menerima masuk Islam pada abad ke-12 kan, mengukuhkan institusi kesultanannya, dan kemudian berkait dengan Kedah juga muncullah kerajaan Perlis. Jadi ini semua menjadi bukti ketinggian ketamadunan dan asas berkerajaan yang paling jelas dalam negara kita. Jadi dalam slide itu saya sengaja pilih beberapa contoh identiti kerajaan Melayu, institusi diraja Melayu yang masih mekar hingga kini digunakan sebagai lambang dan identiti, contohnya destar atau tengkolok ya, atau mahkota misalnya, istana juga saya bagi satu dua contoh istana di situ, alat kebesarannya seperti pedang, di situ saya letakkan contoh pedang curah Simanjakini di Perak ya, atau alat nobat Kedah ya. Dan satu lagi saya sengaja letakkan satu jatuh
jatah negeri, setiap negeri ada jatahnya. Saya pilih jatah negeri Kelantan di situ. Kenapa Kijang menjadi simbol kepada jatah negeri Kelantan contohnya? Kena tahu kan? Kena tahu kenapa Kijang yang dipilih. Apa kaitannya Kijang dengan negeri Cik Siti Wan Kembang itu? Jadi ini semua identiti yang mengukuh menjadi warisan yang akhirnya membentuk jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Saya teruskan. Okey, tadi kita dah sebut tentang pengukuhan warisan jati diri. Namun begitu, pada masa yang sama, tahun demi tahun, abad demi abad, tanah air kita ini dijajah oleh kuasa asing. Di sebagai rakyat Malaysia ni, pelajar-pelajar semua ya, harus tahu siapa kuasa asing tersebut. Bila mereka datang menjajah bumi kita. Kalau pelajar sejarah lah ya, ni kalau pelajar saya lah di universiti sana. Kalau saya tanya tahun 15 apa pentingnya? Tahun 1641, 1784, 1786, 1824, 1874 ni semua tahun-tahun yang penting ni dalam sejarah negara. Kalau tak boleh jawab, kena cubit lah tu. Kerana ini adalah pengetahuan-pengetahuan asas dalam sejarah negara. Apa itu Malaya Union? Apa berlaku dalam pendudukan Jepun? Apa berlaku dalam rundingan kemerdekaan? Dan apa signifikan semua peristiwa sejarah itu terhadap negara? Jadi sepatutnya perkara-perkara tersebut, pengetahuan-pengetahuan tersebut adalah pengetahuan asas rakyat Malaysia. Kalau tak boleh ingat tahun demi tahun tu, tak apalah, saya faham lah tu ya. Saya ni lainlah, dah mengajar sejarah berpuluh tahun. Benda tu kadang-kadang kita dah jadi sebahagian dari kita, mudahlah saya ingat. Tapi bagi orang yang mungkin jarang membacanya sekali-sekala, tapi tidak seharusnya menjadi alasan tidak tahu sejarah negara dan tidak ada pengetahuan tentang sejarah negara. Jadi kita kena tahulah kan, berkait dengan peristiwa-peristiwa itulah kemudiannya kita memahami perjuangan pihak-pihak tertentu dalam usaha pembebasan tanah air. Perjuangan yang panjang ya, bukan sedikit pengorbanan kan, sehinggalah nak capai 31 Ogos 57 tu. Kita kenal dengan nama-nama macam Tok Janggutnya, Dos Saidnya, Abdul Rahman Limbong, Datuk Bahaman, Mak Kilau, Rentap, Anteno, Mat Salih, banyak lagi lah kan. Ada gambar-gambarnya yang saya letakkan di slide itu. Tahu juga kemudiannya bagi golongan yang berpendidikan ya, tak kira lah pendidikan agama Melayu maupun Inggeris, seperti Syed Syed Al-Hadi, Syed Tahir Jalaluddin, Ibrahim Yaakob, Ahmad Bustama, Burhanuddin Helmi, siapa lagi, Datuk On, Tunku Abdul Rahman, ya banyak lagi lah, dan juga kaum-kaum lain yang semuanya dengan pelbagai medium perjuangan masing-masing ya. Ada yang mengangkat senjata, ada yang menggunakan mata pena, ada yang menggunakan persatuan, ada yang menggunakan apa bentuk rundingan. Jadi maknanya dengan mempelajari dan memahami dan menghayati sejarah, kita dapat mengukuhkan jiwa kita ini dengan semangat patriotisme terhadap negara tanpa mengira kaum. Ya, kerana apa? Kerana pembebasan negara ini adalah untuk semua, bukan untuk satu kaum saja, tapi untuk semua. Jadi barulah mengukuh semangat patriotisme dan benar-benar merdeka yang kita ingin nikmati itu. Okey, itu kisah sebelum merdeka. Tapi lepas merdeka juga, macam saya katakan tadi, kita kena faham pemimpin mula memikirkan suatu pembentukan negara yang lebih besar, yang lebih efektif, yang lebih memberi manfaat kepada seluruh rakyat di sebelah barat dan timur. Maka lahirlah Malaysia 1963. Saya nak sentuh sikit pasal Malaysia ni juga. Sebab apa? Kadang-kadang pelajar tak fokus sangat tentang Malaysia ni. Lebih banyak kita faham tentang 1957 ya. Saudara-saudari, Malaysia ni terbentuk bukan dengan mudah ya. Tidak terbentuk dengan mudah. Bukan dibentuk dengan emosi semata-mata. Bukan dibentuk dengan pengisytiharan yang mengejut, dengan pengisytiharan satu malam, kata orang. Hari ini isytihar, besok jadi Malaysia. Tidak, ya. Malaysia ini dibentuk dengan, kalau saya boleh guna istilah, Malaysia ini dibentuk dengan penuh dramatik. Ya, penuh dramanya yang berlaku. Kerana Tunku Abdul Rahman waktu tu kena mengambil kira pelbagai situasi. Kena mengambil kira pelbagai hati atau perasaan. Kena mengambil kira pelbagai cita-cita yang ada dalam kalangan orang sebelum itu. Dan juga pandangan pelbagai pihak. Ya. Pihak yang saya maksudkan itu
segala kaumnya, segala suku kaumnya, segala pemimpinnya dari organisasi terbesar hingga organisasi terkecil dan sebagainya. Jadi untuk melaksanakan Malaysia ni, berbagai langkah jugalah yang perlu diambil, ya, yang perlu dihadapi, yang perlu diperjelaskan, yang perlu ditangani supaya pembentukan Malaysia itu nampak pada kacamata rakyat suatu pembentukan yang wajar, yang relevan, yang bukan semata-mata gagasan politik tetapi juga sosioekonomi yang paling menasabah dan yang terbaik untuk negara dan juga rakyatnya. Jadi barulah Malaysia itu terbentuk. Maknanya nak menemukan tarikh 1957, 31 Ogos 1957 dan nak menemukan tarikh 16 September 1963, banyak sangat pengorbanan yang perlu dihadapi. Tapi apa kelebihannya kepada kita hari ini, ya? Peristiwa Merdeka dan peristiwa Malaysia itu menjadikan negara kita ni begitu unik kerana kita mempunyai dua tarikh besar dalam perkembangan kedaulatan negara. Dapat dua kali lah kita ni menyambutnya, kan? Ha, jadi pertama 31 Ogos sebagai kemerdekaan tanah Melayu dan kedua pembebasan Sarawak dan Sabah dan terbentuknya Malaysia pada 16 September 1963. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bagi mereka yang benar-benar memahami proses perjalanan dan perjuangan sehingga terrealisasinya dua tarikh tersebut, maka secara tidak langsung semakin tebalah perasaan untuk mencintai negara. Saya teruskan lagi, ya, pengerusi. Saya harap masih bersama-sama saya, pelajar-pelajar dan semuanya. Senyap saja ni, saya teruskan, ya. Ya, doktor. Saya rasa masih menghayati. Okay, terima kasih. Saya teruskan. Baik. Seterusnya saya nak ini juga berkait dengan persoalan kita hari ini, iaitu benarkah kita telah merdeka? Ini persoalan kita, ya. Baik. Menyambung tentang persoalan merdekakah kita dalam tajuk ini, ianya berkait rapat juga dengan cara berfikir masyarakat kita. Apa ideologi yang dipegang? Contoh, kan, dalam sudut pandang kecintaan terhadap negara, adakah semua rakyat negara ini masih mempunyai semangat nasionalisme? Ini soalan saya. Atau setengahnya tak faham pun apa maksud nasionalisme. Itu yang bimbang tu. Nasionalisme pun tak tahu apa maksud. Tak mau bagi takrif, inilah kena cari sendiri, kan. Apa itu maksud nasionalisme dan adakah masih ada nasionalisme dalam perasaan rakyat Malaysia hari ini, dalam perasaan pelajar-pelajar yang ada hari ini? Dalam kalangan pengajar, saya yakin masih ada semuanya. Ini pelajar-pelajar ni. Adakah semangat nasionalisme itu pada anda? Sebab semangat nasionalisme ni sepatutnya tidak berhenti walaupun setelah kita merdeka, ya. Hal ini kerana mencapai kebebasan itu bukan sekadar kebebasan politik tetapi juga kebebasan minda. Ya, perjuangan ni tidak semestinya dengan senjata tetapi juga dengan idea, bersesuaianlah mengikut zaman kita hari ini. Dari nasionalisme inilah juga kita mampu mempamerkan rasa cinta kepada negara. Kemudian sejauh mana kita nak tanamkan pula rasa cinta tu kepada anak-anak kita? Kalau ada anak lah, ya, macam saya lah, ya, macam tenaga pengajian yang dah berkahwin pun, kalau ada anak tu bagaimana kita nak tanam kepada anak-anak kita ataupun kepada macam tenaga pengajar ni, kepada generasi muda, kepada pelajar-pelajar kita. Okay, yang itu yang kena sama-sama fikir, tak boleh seorang je fikir, kena dua hala, ya. Sebagai warga negara Malaysia dan sebagai rakyat yang menghayati kemerdekaan ini, maka segala cara berfikir dan bertindak seharusnya juga merdeka. Ya, bukan semata-mata merdeka dari segi politik atau pegangan kuasa. Jadi saya nak ketengahkan tiga perkara utama dari segi merdeka ni, ya. Tadi kita dah merdeka dari segi politik tu, dari segi kuasa kita dah merdeka. Tetapi selain daripada itu, pertama, adakah kita ni sudah merdeka dari serangan pemikiran penjajah? Itu je. Kita ni kan tadi dah sebut tadi 64 tahun kita merdeka. Dah 58 tahun dah pembentukan Malaysia. Tetapi adakah pemikiran kita masih terikut-ikut dengan gaya pemikiran penjajah? Sehingga akhirnya kita pun tak jelas jati diri kita. Itu pertama, pemikiran. Ya. Kedua, merdeka dari segi penjajahan ekonomi. Saya ni
bukan ahli ekonomi ya. Jadi tak berapa pandai ni sebenarnya nak ulas tentang ni. Tapi yelah, saya akulah kadang-kadang nampak kebergantungan negara kita ni terhadap negara maju dari segi ekonomi tu masih tebal. Tapi saya yakin masih ada ruang yang mencerminkan kebebasan ekonomi kita. Yang perlu kita tunjukkan negara kita tetap ada kebebasan ekonomi. Dan yang ketiga, merdeka dari segi budaya. Ini lebih sesuai kalau kita nak cakap pada rakyat biasa ni. Merdeka dari segi budaya. Adakah kemerdekaan yang kita kecam ini, kita warnai dengan budaya, warnai dengan identiti atau semata-mata budaya ciplak semata-mata? Ya, contohnya dari segi bahasa. Adakah kita merdeka dari segi bahasa? Atau orang hari ini tak boleh cakap bahasa kebangsaan, dia malu nak cakap bahasa kebangsaan, maka sebenarnya dia tidak merdeka. Ya, dari segi apa lagi? Dari segi seni. Seni ni lagi banyak kan? Seni fashionnya, lagu, filem, puisi dan sebagainya. Ya, apa tu nak kata? Dari segi fashion, saya pernah tegur pelajar saya, ya, dia pakai baju kebaya cantik dah, tapi dia pakai dengan seluar jean. Pada saya itu bukan merdeka. Dia terpengaruh, terjajah dari segi budayanya. Maaflah ya kalau ada yang suka pakai begitu, saya kata saya tak setuju saya. Sebab kita kena ada identiti dari segi filemnya dan sebagainya. Kemudian apa lagi dari segi makanan kita, boleh lah makan makanan barat, bukan tak boleh kan. Tapi pasti ada identiti juga dalam ataupun kita kata warisan budaya kita dari segi makanan, pakaian, ya, komunikasi. Bagaimana kita nak pelihara warisan tu, kita nak kukuhkannya dan akhirnya kita melihatnya sebagai identiti kebangsaan kita. Itu penting, ya. Jadi tiga perkara itu adalah perkara penting dalam kita mencerminkan kemerdekaan kita. Tetapi saya fikir bukan tiga perkara itu saja, pasti ada juga aspek-aspek lain yang kita boleh kita sebut kita ni merdekakah kita ni, kita boleh kaitkan dengan perkara berikut, ya. Saya bagi contoh-contohnya macam pertama, merdekakah kita dari segi akhlak, ya? Akhlak ni maksudnya dari perangai buruk lah, ya, dari perangai buruk, perangai keji, ya, suka memaki hamun dan sebagainya. Merdeka tak kita dari segi itu? Keduanya, merdekakah kita dari segi sikap? Pelajar-pelajar sekalian, ya, adakah anda masih bersikap malas, leka, alpa, takut semendang, ya? Pesara kata, tolong present yang ni, takut. Tolong jumpa orang ni interview, takut. Tak merdeka tu hati tu, belum merdeka kerana terpengaruh lagi dengan sikap-sikap yang mengongkong diri. Ya, merdeka dari segi bodoh, ya. Bodohnya bukan bodoh apa, bodoh buat-buat bodoh dan sebagainya lah, bodoh, ya, merdeka dari segi sikap itu. Okey. Kemudian akhlak, sikap, merdeka dari segi emosi kita. Ya, adakah kita ini merdeka dari segi kemurungan? Ya, keduka citaan. Kadang-kadang ni boleh berduka cita tapi tidak perlu berpanjangan, ya, kesedihan yang berpanjangan sehingga melemahkan emosi. Itu juga boleh kita lihat adakah kita merdeka. Apa lagi? Merdeka dari segi perpaduan. Ni kita tahu dah perpaduan, ya, kita ni tak boleh berpecah belah, bergaduh-gaduh, bermusuh dan sebagainya. Perang saudara tu taklah, nauzubillah, negara kita tidak ada lagi perang saudara selepas habis kita merdeka. Harapnya tidak wujud keadaan begitu. Merdeka, ya, ini juga menarik. Merdeka dalam sistem kekeluargaan, ya. Maksudnya, adakah cukup kuat institusi kekeluargaan di negara kita ini? Adakah semua ahli keluarga itu bertanggungjawab? Anak-anak itu cukup kasih sayang? Ahli keluarga cukup ada rasa simpati, empati? Itu penting, ya, dalam sistem kekeluargaan. Dan juga mungkin yang terakhirnya, merdeka dari sudut fahaman atau ideologi. Okey, yang ini ketaksuban, ya. Setiap rakyat ni memanglah kita akui bebas memegang pelbagai ideologi, tapi seboleh mungkin mestilah merdeka dari sifat ketaksuban atau ekstrim. Ya, kerana ekstrim dan taksub ni kadangkala boleh bukan kadangkala, dia memang akan membawa kepada situasi yang negatif, mengeruhkan hubungan. Dia tak kiralah hubungan kaum ke, hubungan sesama kaum ke, kerana bila ideologi yang terlampau ekstrim ini mengundang kepada sikap permusuhan, itu yang saya kata tadi, memaki hamun, ya, mencari salah, tidak mahu menerima kebenaran walaupun kita tahu perkara itu benar. Jadi perkara-perkara beginilah yang perlu ada dalam hati untuk mewujudkan semangat merdeka.
Okey, seterusnya, masih lagi saya nak berbicara ni, apa peranan kita dalam negara yang telah merdeka ini? Apa peranan kita sebagai rakyat? Ya, tak kira lah apa golongan pun, golongan muda ke golongan tua ke, saya tak naklah kata saya golongan tua ya, tak berapa nak muda, tapi yalah golongan pertengahan lah bolehlah kalau begitu. Okey, paling asas ya, kita memahami rukun negara. Ni rukun negara ni, bercakap pasal rukun negara ni semua orang tahu ni. Rukun negara ni adalah apa tu, ideologi kebangsaan kan. Satu falsafah yang digubal dalam negara ni bila kita ambil itibar terhadap kepincangan seketika negara bila berlakunya apa tragedi hitam 1969 tu, maka tergubarlah rukun negara. Okey, kita lihat daripada situasi semasa. Saya nak kita sama-sama lihat ya. Seharusnya tidak ada langsung ruang untuk rakyat Malaysia, untuk saudara-saudari nak mengatakan saya tidak tahu, saya tidak faham rukun negara. Saya ulang ya, seharusnya tidak ada langsung ruang untuk kita rakyat Malaysia nak kata saya ni tak tahulah, saya ni tak fahamlah rukun negara. Seharusnya tidak begitu. Ya, sebab kalau kita tengok ya, anak-anak bersekolah ni sejak tadika lagi masuk tahun satu, ya masuk sekolah menengah, masuk kolej ke, kalau tak masuk kolej ke masuk ke tempat-tempat kerja ke, rukun negara ni sentiasa meniti di bibir kita. Ya, di banyak tempat dipaparkan juga rukun negara. Macam yang saya tunjuk di slide tu ya. Ada di dinding-dinding di tempat-tempat pengangkutan awam ya. Apatah lagi dalam bulan kemerdekaan ni lagilah banyak. Kalau sekolah-sekolah dia gantung banner-banner poster di sana sini. Contoh di gambar tu lah cikgu dengan apa dengan banner rukun negara dekat sekolah dia ya. Dekat gambar tu pun saya ada bagi contoh buku tulis kan. Buku tulis sekolah kan belakangnya ada rukun negara tu yang anda pun guna kadang-kadang nak tengok sifir. Kalau tak hafal sifir tu tengok sifir yang di bawah, tapi tak tengok rukun negara di atas tu. Jadi rukun negara tu ada dekat buku-buku latihan buku tulis ya. Itu belum lagi yang dipaparkan di televisyen lah, di kempen-kempen promosi sebagainya di stesen TV kan. Jadi akses nak tahu tentang rukun negara tu sangat mudah sampai tak ada ruang untuk kita kata kita ni tak tahu rukun negara. Macam tu juga dengan Jalur Gemilang lah lebih kurang kan. Rukun negara dan Jalur Gemilang ni pun segala pengetahuannya tentang dua identiti negara ni mudah sangat kita peroleh. Jadi saya ulang, tidak ada sebab untuk nak mengatakan saya tak faham rukun negara. Ya, isunya sekarang keinginan kita ni untuk mengambil tahu, untuk mengambil faham apa itu rukun negara atau apa itu Jalur Gemilang misalnya ya. Saya tengok kemungkinan besar generasi muda kita sekarang ni terlampau banyak perkara lain yang melingkungi kehidupan mereka. Kehidupan anda lah sebahagiannya ya di sini. Mungkin tidaklah pelajar KKTM tak kot ya, ni pelajar luar ya. Dia orang kata distract ya, banyak sangat benda yang distract mereka. Misalnya budaya hiburan luar ya, tak kira lah budaya baratnya ke budaya Koreanya ke, banyak sangat melingkungi kehidupan anda. Kemudian permainan-permainan game-game ni ya. Saya tak pandai ya, maklumlah saya tak berapa muda kan. Apa PUBG ke Roblox ya. Roblox ni budak-budak ya. Apa ke lagi tah gamenya. Ini pun mengambil masa anda ya. Terpengaruh dengan unsur-unsur begini. Belum lagi yang shopping online ni. Saya tengok ni macam satu trend pula sekarang pelajar, bukan pelajar, semua rakyat Malaysia ni tak kira generasi muda ke tua, suka sangat shopping online sekarang. Tapi dia bukan shopping apa tu, dia letak dalam bakul, sampai penuh bakulnya. Tapi tak beli-beli juga tu. Tidak juga purchase sebab tak cukup duit. Jadi dia shopping lah, window shopping kalau orang dulu kan. Masuk dalam bakul berjam-jam mengadap apa tu, website shopping online ni. Jadi saya nak tunjukkan, maaflah ya, saya nak tunjukkan begitu banyaknya perkara-perkara lain yang melingkungi kehidupan kita sampai kita tak dapat membezakan yang manakah prioriti, keutamaan yang kena difahami oleh rakyat kita ini. Ya, bagaimana generasi muda ini
perlu beri perhatian terhadap perkara-perkara penting begini. Jadi ni cabaran lah, ya, cabaran kepada ibu bapa, kepada pensyarah, kepada guru, pihak pentadbir dan sebagainya. Bagaimana untuk kita memberi penekanan, pendedahan, ya, supaya tidak berlaku keciciran ilmu. Ya, tidak berlaku keciciran ilmu walaupun sebenarnya lambakan ilmu yang ada dalam dunia hari ini sebab ilmu tu mudah diakses dari mana-mana pun. Okey. Seterusnya. Bagaimana nak mempamerkan dan memeriahkan bulan kemerdekaan ini? Ni saya sentuh sikitlah, kita cuma sembang, ya. Secara kasar dari kacamata saya, tidak ada kurangnya dalam kempen-kempen, dalam promosi oleh pelbagai pihak tentang Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia ni. Kan hebahan di media sosial ni, media massa oleh agensi kerajaan pun memang sangat memberangsangkan. Malah saban tahun pun saya tengok makin banyak program-program dianjurkan, kan. Walaupun dalam tempoh PKP ni pun masih pihak-pihak institusi teruja lah untuk meraihkan macam KKTM buat ni lah, ya. Saya kagum juga berbagai penganjuran pertandingan yang dibuat, ya. Belum lagi nanti webinar-webinar dan sebagainya, ya. Kalau kita cakap pasal hiasan lagi lah, macam di slide saya tu, di gambar tu, ya. Saya tengok bersemangat rakyat Malaysia ni kalau bercakap tentang merdeka ni, tentang hiasan merdeka ni. Anak-anak sekolah dengan pertandingan pakaian merdekanya, ya. Yang mak-mak, cikgu-cikgunya dengan tudung-tudungnya. Sibuk lah, saya pun sama beli tudung merdeka tapi tak pakailah pula saya hari ni, kan. Belum lagi tengok gambar tu, kereta tu penuh dihiasnya dengan bendera je, kereta tu tak boleh buat laju-laju, tidak habis tercabut semua bendera tu digantung penuh, dilekatkan penuh di kereta tu, kan. Macam tu juga apa tu, yang gambar bawah sekali tu, belakangan tu, itu roti jala, ya. Roti jala yang diwarna-warnikan hingga akhirnya menjadi bendera Malaysia. Kan jadi makanan pun orang hias-hias cantik-cantik, ya. Nak melambangkan elemen-elemen Jalur Gemilang sebagai meraihkan kemerdekaan. Jadi kalau tanya dengan saya, sebab ada saya orang tanya macam mana nak memeriahkan lagi Hari Malaysia dengan Hari Merdeka ni. Jadi kalau tanya saya rasa tak ada kurangnya, dah memang rakyat Malaysia ni cukup meriah dengan sambutan ini. Cuma bila kita sebut mengingati sejarah tu, dia macam kurang sikit, sebab dia kata ingat sejarah, mereka rasa macam aduh, ha. Tapi kalau kita kata pesta mengingati hari penting negara, itu yang jadi macam-macam perkara sambutan. Ini menarik. Pada saya perkara ni bagus, menjadi aspirasi, menjadi inisiatif, jadi tak ada masalah teruskan apa sambutan-sambutan begini. Tapi pada masa yang sama, generasi muda ni seharusnya menanam perasaan syukur kerana kita ni lahir dalam negara yang telah merdeka. Kita ni lahir dalam negara yang telah merdeka, ya, telah bersatu dari segi wilayahnya macam hari ini. Kita ni mudah dalam banyak perkara. Kita tak perlu angkat senjata. Kita tak perlu berunding dengan penjajah. Nak berkorban pun tak banyak benda yang kita boleh korbankan sebab kita dah merdeka. Kita lahir dalam negara yang merdeka. Saya bagi contoh, ya. Saya ni seronok je, saya boleh pergi ke Langkawi bila-bila masa saya nak pergi kalau saya rasa nak shopping. Contohlah kalau tengah ada duit lah, kan. Boleh saya pergi Langkawi nak beli pinggan mangkuk, beli coklat contohnya. Ataupun saya boleh je bila-bila masa saya nak ke Johor Bahru sebab saya banyak buat kajian tentang Johor contohnya. Boleh pergi Akib Johor bila-bila masa. Atau saya boleh pergi ke Kundasang kalau saya nak rasa ala-ala winter, kan. Cuaca winter sebab tak mampu nak pergi luar negeri, saya pergi Kundasang, dapatlah rasa macam duduk kat New Zealand contohnya. Kan, jadi sebab apa saya cakap tu, ini semua suasana sebelum PKP lah, ya. Tak lepas ni mungkin kita akan kembali kepada keadaan itu. Saya katakan ini sebab saya nak sebut semua tempat yang sebutkan itu adalah negara Malaysia. Dan saya boleh pergi dengan mudah mana-mana tempat itu tanpa perlu pasport. Kerana apa yang saya nikmati kemudahan itu adalah hasil perjuangan nenek moyang saya sehingga negara kita merdeka, sehingga Malaysia terbentuk, dan yang nikmatinya hari ini adalah saya. Jadi, dan anda semua sebagai generasi hari ini. Jadi kalau kita tak fikir macam tu, kita tak bersyukur, ya. Kita kena fikir begitu, banyaknya kemudahan yang kita kecapi dan kita bersyukur. Ibarat kata orang lain yang apa bersusah payah, kita ni cuma memetik buah. Hanya orang lain bersusah payah menanam pokok durian, kita akhirnya tinggal tunggu durian
jatuh dan kita makan. Sedangkan orang yang menanamnya pun dah dah tak ada. Ha, itulah contohnya kan. Baik. Saya teruskan ni akhir sekali lah. Ni slide saya akhir sekali, panjang pula saya bercakap pagi ni ya. Okay, saya nak kembali sikit kebetulan tadi pengarah pun ada sebut tentang istilah keluarga dan hari ni mengisytiharkan keluarga KKTM ya. Okay, jadi saya juga nak sebut tentang isu keluarga Malaysia ni. Benarkah kita ini boleh jadi satu keluarga dalam negara ini dalam menghadapi cabaran COVID-19 contohnya? Okay. Slogan atau konsep keluarga Malaysia ni memang sangat baru lah ya. Sebenarnya sangat baru, bak kata orang bawa-bawa kedai lagi kan. Ha, sebab dilontarkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-9 pun, Perdana Menteri kita baru lagi ya, belum lagi 100 hari pun nak. Oh, biasanya orang nak sambut 100 hari apa kepimpinan tu, nak tengok, nak buat penilaian, belum lagi boleh kata orang ya. Okey. Sejujurnya saya pun belumlah hadam lagi dengan semangat keluarga Malaysia ni. Apa dia agenda dia atau firasat yang sebenar yang ingin diterapkan oleh pemimpin kita ni. Tapi kan dari sudut pandang peribadi saya, frasa keluarga Malaysia ini sangat signifikan, sangat efektif bunyinya jika makna di sebalik perkataan tersebut benar-benar diaplikasi dan dipraktiskan. Sebab ideal tu bunyinya, keluarga Malaysia memang ideal, tapi kalau tak dilaksanakan tak bagus juga kan. Jadi kalau benar-benar dilaksanakan memang begitu efektif dan signifikan ya. Sebab keluarga adalah unit paling asas dalam kehidupan ya. Seseorang yang berfahaman individualistik pasti menolak kehidupan berkeluarga ya. Dan sebenarnya keutuhan negara terikat dengan nilai didikan sempurna dalam sebuah keluarga. Ha, tadi pun saya ada sebutkan, institusi keluarga tu seharusnya menawarkan nilai kasih sayang, toleransi, empati, sanggup berkorban. Jadi dalam sebuah keluarga tu, kita kalau duduk dalam sebuah keluarga, kita mesti ada rasa terlindung. Kita akan rasa tidak diketepikan, kita rasa disayangi dan kita akan rasa kita mendapat keperluan secara adil. Ha, jadi keluarga sempurna selalu begitu. Kita tak rasa jealous adik-beradik sebab semua dapat bahagian masing-masing. Kita rasa mak bapak kita cukup melindungi kita. Kita rasa disayang setiap masa. Walau macam mana baik dengan kawan pun, tapi bila ada sesuatu peristiwa sedih, kita mesti nak balik ke mak bapak dan adik-beradik kita. Kadang nak berkongsi rasa itu. Itu maksud keluarga kan. Jadi secara falsafahnya, keluarga ini membentuk perasaan kebersamaan, togetherness dalam dalam diri kita dan ahli keluarga itu. Jadi dalam konteks Malaysia, keluarga Malaysia ini menjadikan semua rakyat Malaysia ini satu ikatan lah. Ha, ya, satu ikatan dengan satu perasaan itu. Baik, bila kita hendak kaitkan dengan cabaran semasa, iaitu cabaran paling utama dalam negara sekarang, memerangi pandemik COVID-19, pada saya, kita tak harus melihat konsep keluarga Malaysia ni sebagai kempen politik je. Jangan fikir ini propaganda politik je ni. Jangan fikir begitu. Kerana untuk memerangi pandemik COVID-19 ni nanti, kita pun tahu COVID ni juga berkait dengan kemelut ekonomi kan. Dah banyak dah kita tengok institusi ekonomi yang jatuh, yang bermasalah. Jadi kita kena bertanggungjawab sebagai keluarga bersama-sama untuk menangani, sama ada menangani penyakit itu maupun menangani kemelut ekonomi. Janganlah bergantung kepada satu-satu pihak aja. Takkan dalam rumah tu mak je yang nak kena basuh kain, kena sama-sama tolong basuh kain. Contoh yang analogi paling mudah kan. Jadi kena tanggung bersama-sama. Dalam erti kata lain, mungkin masa Perdana Menteri memperkenalkan fraza keluarga Malaysia tu, beliau nak ajak seluruh rakyat Malaysia ni kena fikir rentas fahaman politik. Ha, ketepikan sedikit dahulu pandangan politik tu. Tak kira kaum, tak kira agama, tak kira wilayah, tak kira negeri, semuanya kena bersama-sama cuba keluar dari pandemik ni. Ha, jangan biarlah pihak hospital je fikir, biarlah menteri je fikir, tak boleh begitu. Kena bersama-sama kalau kita nak keluar daripada pandemik ini. Sebagai sebuah keluarga, kita kena semuanya memainkan tanggungjawab kita, walaupun
Walaupun pada waktu itu kita tengah marah, kita tengah kecewa, kita tengah rasa disakiti, kita tak boleh give up, kita kena masih bersama-sama. Walaupun salah mak tengah sakit, misalnya mak tetap akan bangun untuk bersama dengan keluarga. Bapak tengah sakit, adik tengah sakit, semua kena kecewa macam mana pun kena tetap bersama-sama keluar daripada kemelut ini. Jadi di sinilah saya lihat pentingnya perasaan keluarga tu, ya. Dan janganlah anda kira bila kita sebut keluarga Malaysia, orang yang ambil peranan orang tua je. Tidak. Kerana yang ambil peranan juga generasi muda. Jadi macam saudara-saudari ni, saya yakin ada ruang untuk saudara-saudari menyampaikan rasa, ada ruang untuk kerajaan mendengar dan memberi tumpuan kepada suara anak muda dalam keluarga Malaysia. Baik, saya rasa itu sahaja dari saya, ya, kepada pihak KKTM. Saya minta maaf kalau ada kesilapan saya dalam tutur kata. Sama-samalah kita berdoa kita keluar daripada pandemik ini dan ekonomi Malaysia maju semula dan kemerdekaan ini terus kekal dalam negara kita. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Mardiana di atas perkongsian dan saya rasa semua orang pun bersetuju, terpesona dengan nada penyampaian yang sangat mak-mak, very motherly. Sedap dengar, doktor. Okay, doktor, terpesona. Itu perkataannya, terpesona, sedap dengar. Saya muda sekejap teringat zaman-zaman belajar sejarah, cikgu sejarah saya nama Puan Norsiah dulu, orangnya macam nada tu penyampaiannya sama macam doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, dan juga ilmu yang saya kira sangat-sangat kita nanti dan kita harapkan. Dan kita harap semoga satu hari nanti kalau doktor kata tadi rajin juga turun ke negeri Johor ni, jemputlah ke KKTM Ledang, lepas ni kita boleh bersua muka. Yang ni alam maya kan, doktor kan? Yang ni kita boleh, lepas doktor datang sini kita belanja makan mi Bandung Parit Zing. Boleh, saya menunggu-nunggu tu, saya tuntut nanti. Sedap doktor, memang peluh-peluh makan, memang mantul pabu, memang sedap. Nanti doktor ya, kita buat dating satu hari nanti, kita date nantilah, insyaAllah. Okey, jadi kalau daripada perkongsian ni tadi, saya dapat simpulkanlah apa yang sebenarnya, terutama sekali untuk para pelajar ya. Ada dua keadaan. Pertama sekali, kita perlu menghayati sebenarnya. Bukan setakat memahami tetapi menghayati pengorbanan, darah, pertempuran yang dilakukan, yang diperjuangkan oleh generasi terdahulu untuk memberi keselesaan pada kita semua pada hari ini. Dan yang kedua adalah memerdekakan diri kita sendiri untuk, ataupun kita meminjam semangat atuk nenek moyang kita yang berjuang bermati-matian, ya. Yang kita pinjam semangatnya untuk kita berjuang dalam memerdekakan diri kita ataupun mendapat kejayaan. Kejayaan mutlak lah, dalam erti kata perjuangan dalam meraih kejayaan dalam bidang akademik dan semua bidang semasa kita bergelar pelajar ni. Itu yang saya nampak. Jadi saya harapkan supaya perkongsian ini berjaya menyuntik semangat pelajar semua dan membantu untuk lebih memahami kandungan ataupun kursus pengajian Malaysia yang disampaikan dalam sesi pembelajaran itu sendiri nanti. Okey, jadi sekali lagi terima kasih Dr. Mardiana. Harap jangan serik ya. Lepas ni kalau ada undangan lagi, harap-harap Dr. Sudi terima, insyaAllah. Terima kasih, Dr. Sama-sama.